Baik, pemirsa Remata TV, senang sekali berjumpa dengan Anda tentunya di acara Manage Your Mind. Mind it's not everything but everything uh, comes from mind. So, manage your mind. Apa sih sebenarnya kaitannya dengan penataan atau manajemen batin? pincang-bincang kita kali ini. Baik, saya Satna Dewi akan menju menemani anda sampai nanti satu jam ke depan. Tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, kita akan belajar berdiskusi. Saya juga akan belajar bersama-sama kali ini. Baik, kita sapa dulu Bapak Sutri Sutrimo so Budoyo. Rahayu. Rahayu Sagung Tumati. <tuh> 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 ini. Uh, kerabat ee, lama yang bertemunya di sini nih ya ngobrol-ngobrol iya. <laughs> ternyata ibunya Bu Sada ini dulu teman akrab ya Laya. apa yang dikatakan teman akrab tuh uh, usianya ibu saya Laya. tapi memang dulu ketika bicara penggiat budaya Jawa di Malang Raya dulu tuh saya memang paling muda itu. <laughs> ini masih kekal. makanya dari muda sudah benar-benar <laughs> menjadi penggiat tahun, budaya. Tahun 95 Tahun ya. 90 usia berapa itu? <laughs> 22 tahun. Pak, ya. 22 tahun loh. Ya. ini kalau sekarang mahasiswa masih sibuk kuliah terus mau ngurusi apa itu? Ya. <laughs> <laughs> ini terkait dengan asma penjenengan ini. Ya, ya. Uh, Sutrimo, reksa budaya itu yeah. maksudnya apa sih? Yeah. <laughs> uh, kalau dalam konteks budaya Jawa yang saya pelajari, bahwasanya <laughs> yang berhak memberi nama kita mm -hmm. itu adalah orang tua kita atau raja, mm -hmm. sehingga uh, saya yang memberi nama ya orang tua saya, gitu loh. Saya <laughs> diberi nama Sutrimo. Kalau reksa budaya itu, pemberian dari raja, oh. uh, <laughs> uh, Sutrimo itu. Kalau apa isinya, di Dikupas itu kan dari, dari su, tri, mo. Ya uh, su itu baik, tri itu tiga, mo itu kekarpan atau kehendak. Hmm. Jadi nampaknya orang tua saya, kalian kalau kalau dalam budaya Jawa itu kan jujulu hmm. Nama adalah doa. Yeah. Yang saat ini dipakai oleh para tokoh agama ustadz itu katanya asmo kinario jopo ini sudah percampuran jawa islam karena asmo itu bahasa arab hmm. nah kalau yang asli jawa adalah Jejuluk kinaria subuk nama adalah subuk subuk itu di atas doa amalan sama Se di atas mantra jadi nampaknya orang tua saya punya pengharapan punya ke punya keinginan kuat ya menjadi subuk dengan lahirnya saya ini memiliki tujuh tiga kehendak yang baik Hmm. apa saja itu? wah itu uh, sayangnya orang tua saya sudah meninggal. tapi kalau uh, saya cermati di semua orang hmm. ini tentunya ingin punya harapan tiga hal yang baik hmm. ya uh, baik uh, ketika kita di dalam alam kandungan, baik kita di alam fana uh, di alam duniawi dan baik uh, di alam pasca kematian ya atau baik ketika kita masih anak-anak remaja dan tua semua ada punya keinginan baik. Iya, gitu ya. ada tiga siklus yang gitu Baik Iya, gitu ya. ya semoga itu memang menjadi harapan orang tua kita semua, ya, tentunya ya, dan kita ya. bisa mewujudkannya ya. Jadi, karena hmm. ee, doa yang paling hebat ya, ini hmm. sebenarnya doa yang dilantunkan setiap saat. Nah, nama itu dilantunkan setiap saat, sehingga tadi dikatakan jejuluk kinerja suwu. sehingga orang taruhlah dia benci ke saya, dia menjelek-jelekan saya di luar karena dia benci. Tetapi ketika dia menyebut nama saya, dia udah doakan saya. Harusnya yeah, <tuk> makanya nama baik. Iya, ya, karena ya. jejuluk hmm. inaraya Jadi <ni Virat> orang menyebut saya aja udah mendoakan saya. Iku loh, Pak Sutrimo iku loh. Nah, Tapi itu, tentu... itu sudah <tuk> ya, itu sudah ah. <sucked> itu mendoakan gitu lah. Ah, ini A, hai, baik. ini ya, yang ini yang saat ini dilupakan oleh banyak uh, masyarakat bahwasanya jejuluk inaraya subuk gitu loh. Iya, <m swimming> iya 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 betul 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 sepakat ini. Nama saya yeah. apa ya? Saya juga dikasih nama sama orang tua saya. Oke, ini Pak Sutrimo. Ini dari lembaga pengkajian pelestarian dan pengembangan budaya, budaya Nusantara. Nusantara. Yeah. Ini sebuah yayasan ya, mas yeah. yeah. Setrimo. Yeah. Sejak kapan ini berdiri? Uh, kita berdiri mulai tahun 95. Bahkan hmm. awal kita berdiri, kita malah Menggelar pagelaran wayang kulit di rumahnya Bu Sada di rumahnya Bumin Effendi itu, gitu loh, sebulan pak ya, September lima. Kayak bulan apa ya? Saya baru, baru nyampe malang lagi, September lima, tapi di <tuh tuh> akhir tahun <tuh> itu Pak Sutri ketemu guru Saya lupa waktu itu bulan apa ya? Itu ya, saya nyampe bulan November, Desember, hmm. setelah merantau di ibu kota. cerita hmm, ya, ya <tuh> Kuliah ya. di sana. kan sebelum Eh, gitu, ya? uh, kita menggelar wayang kulit di rumahnya Bumin Effendi itu, saya diajak waktu itu Pak. Uh, Pak Safi Ulingi. Waduh, yeah. Ye ye. Yeah, Terus, masih ketemu kami. Uh, Pak, uh, Pak Safi Ulingi setelah itu Suwargi Pak Broto yang ye. rumahnya di Konto Basworo dua, beliau yeah, yeah. ketua yeah. Rakyat prasaja sebelum saya. Mm, yeah. Ini generasi berikutnya. Yeah, kan? saya ya, waktu kan? itu sekretaris. Gitu. Oh. Uh, dan banyak tokoh-tokoh tua waktu itu, <laughs> saya yang paling muda. <laughs> sudah tertarik ke situ ya yeah, yeah, yeah. Uh, Pak, aku dulu yeah. Pak kok Jinomi, yeah. <laughs> <laughs> oke <Okay. laughs> baik, jadi kenapa sih kok didirikan lembaga pengkajian perestarian dan pengembangan budaya Nusantara di tahun 95 yeah. itu sudah 27 tahun yang lalu loh, yeah. ya Pak kasih terima yeah. ada apa dulu? Uh, waktu itu berkumpul banyak mm -hmm. uh, tokoh ya, salah satunya saya, terus ada juga waktu itu yang masih hidup ini Uh, Kolonel Purnawirawan Tugino Soekarno yang sekarang Ketua Yayasan Unmer. Hmm. Setelah itu yang sudah meninggal juga baru saja meninggal wak uh, waktu itu Kepala BPN Kota Malang Bapak Ignatius Soekarno. Hmm, uh, yeah. Terus ada lagi uh, Ketua Bel Kepala BLK Wonojati Singosari Bapak Suwargi Pak Jarod Wiro Kartono. Hmm. Uh, terus <tuh> ada beberapa tokoh waktu itu ketika kita ngobrol-ngobrol ini berawal dari paguyupan keluarga Surakarta yang dari Malang. Hmm. Nah, kita ngobrol-ngobrol prihatin karena adanya degradasi yeah. budaya Jawa. Dan ini adalah proxy war, ini perang budaya. Uh, kalau budaya kalau bangsa ya Indonesia mau dihancurkan, otomatis hancurkan Jawa. Uh, dan itu juga menjadi perbincangan ketika saya diminta menjadi uh, lead bank FSKN Forum silaturahmi Keraton Nusantara yang hmm. anggotanya sampai ke Thailand, Kamboja. Itu. Hmm. Jadi uh, mereka mengakui non non suku Jawa itu mengakui Jawa itu adalah pengikat Nusantara. Jadi kalau ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Jawa. Ingin hancurkan Nusantara, hancurkan Jawa. <tuh> mereka hancurkan Jawa lewat apa? Lewat budayanya. Hmm. Ya, hmm. Uh, ketika Jawa dihancurkan, ya tentunya bangsa ini akan terus terpuruk, hmm. hancur bahkan sampai detik ini pun e, apa indikator-indikator kancuran kan nampak jelas di depan mata kita. Tergantung kita ini e, send of krisis atau enggak ya yeah. atau hanya sekedar e, asik dengan dunianya sendiri. Betul. Yang penting cari makan ya. Mohon maaf kalau istilah kami ini e, banyak di antara kita tuh mohon maaf pagi hari sarapan, setelah itu ke kantor, ke sawah, ke pasar, kerjalah pokoknya. Intinya kan juga cari makan. ya yeah. Sore makan. <tuh> Terus tidur. Eh soal seperti itu lagi. Terus kapan kita menjadi manusia yang seutuhnya? Yeah. Kalau hanya makan tidur, makan, makan tidur, seks, makan tidur, seks, ya? <laughs> sama aja sama <laughs> hewan, ya. Iya <laughs> yeah, betul yeah, sekali. Yeah, Ber berarti yang disebut manusia makhluk yang mulia belum belum dong. Yeah, masih yeah, sebuah yeah, perjalanan yeah, yang entah ya kepada <laughs> Baik Bumis di TV, pada kesempatan kali ini kita akan uh, membahas tentang uh, Bulan Suro, Bulan Keramat dalam kalender Jawa. Jadi, ini tadi sekilas tentang uh, betapa pentingnya budaya Jawa ini dan bagaimana sebenarnya kita mengenal, memahami. Ini rodok kecolongan juga ya, setelah yeah. sekian puluh tahun. Tapi kalau dilakukan sendiri, ya nggak bisa, ya Pak Sutrimo. Harus ada sebuah gerakan sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. Baru sistem yang sebelah sana bisa, uh, apa ya dikalahkan lah oleh sistem yang kita buat, harusnya seperti yeah, itu ya yeah. Pak Istrimo hmm. ya? Baik, uh, sejarah uh, Satu Suro kan merupakan hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Yeah. Nah, Satu Suro ini bertepatan dengan Satu Muharam dalam kalender Hijrah? Uh, tidak benar. Tidak benar ya? Yeah. Oke. Okay. Nah, kalender Jawa merupakan sistem penanggalan yang dipakai oleh Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung. Ya, yeah, itu setelah, Agung. setelah terjadinya akulturasi. Itu sekitar 1613 Iya, 16. Ya, itu kurang lebih uh, tahun hmm? 1633. Ta tahun berapa? 1633. Oke, lama sekali sekarang. Ya, itu ya. dimulainya kalender Sultan Agung. <coughs> atau masyarakat umum mengenalnya dengan kalender Abugi. Masih terlestarikan sampai sekarang? Yeah. Iya. Sebenarnya, eh, dari asal kata apa Suro itu? eh uh, suro Jadi mohon maaf ya sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Mm -hmm. Jadi kalender Jawa yang asli ini sebenarnya kan berawal dari tahun 9 kurang lebih tahun 911 sebelum Masehi. Cik, cik, sebentar ya. Saya kalau tahun-tahun agak ini 1911. 911. Sembi eh gimana? 911 sebelum Masehi. Wow, 911 sebelum Masehi ini yeah, mesti yeah. kita harus benar-benar ini yeah, ya. Yeah. Baik terus Pak Trimo. Ya. Yeah. Yang memunculkan pertama adalah empuh bayun mm -hmm. bersamaan dengan beliau memunculkan aksara Jawa. Oke. Okay. Jadi, Jadi kalender Jawa dengan aksara Jawa ini adalah sesuatu yang saling melengkapi. Oke. Okay. Kalau kalender Jawa itu berdasarkan Sangkan Dumadining Bawono terjadinya mm -hmm. alam semesta, mm -hmm. kalau mm -hmm. aksara Jawa berdasarkan Sangkan Paraning Dumati. Mm -hmm. uh, berdasarkan uh, Asal-muasal kehidupan Oke okay. yeah. Karena asal-muasal <tuh> kehidupan manusia adalah Mikrokosmos, yeah. orang Jawa mengenal Jagad cilik atau Bawonalit yeah. uh, Asal-muasal sangkan paraning dumadi Apa? Uh, sangkan dumadi ning bawono Asal-muasal terjadinya alam semesta Ini adalah makrokosmos, makrokosmos yeah. Ini saling melengkapi, ini saling saling mempengaruhi Berarti dalam ajaran uh, Jawa nggak ada yang namanya sosok Manusia pertama uh, dikatakan ada sebenarnya. Jadi uh, Jawa manusia pertama adalah Sang Hyang Manu. Hmm. Ya, sehingga sampai sekarang dan itu adalah bahasa Jawa kuno, termasuk juga bahasa Sanskerta sehingga Sangjang Manu itu sampai sekarang menjadi kata manusia. Okay. Bahasa Inggrisnya man. Oke, okay. berarti menjadi sosok manusia tapi yeah. tidak dinamai si A si B gitu ya. Dia uh, hanya sebuah uh... namanya okay. Sangjang Manu.

Ya, pemirsa Nama TV masih bersama saya, Satna Dewi, dan tentunya masih berbincang-bincang dengan uh, Pak Sutrimo Rekso Budoyo. Dan ini uh, luar biasa sekali, ini layak sekali untuk kita dengarkan, kita cermati, karena ini adalah salah satu kebanggaan kita sebagai uh, anak bangsa Nusantara ya. Harusnya yeah. seperti ya, nggak yeah. kesukuan yeah. lah ya, yeah. sebagai bangsa di Nusantara ini ternyata yeah. punya sejarah yang luar biasa yeah. ya. Memang sebenarnya ketika kita bicara Jawa memang bukan suku esmo. Ya. Jawa diartikan suku itu adalah politiknya VOC oleh senagugronya hmm, untuk hmm, dipancing uh, dividen emera oh, uh, untuk, ya. untuk adu domba antara orang yang tinggal di sini sama orang yang tinggal di Jawa Barat ya dengan yang ada di Sumatera gitu. Jawa itu adalah sebuah sebuah value sebuah nilai hmm, dan ajaran Jawa itu ajaran yang universal oke okay. sehingga walaupun <tuh> bukan keturunan suku Jawa karena Jawa diartikan suku semua kan setelah Senogogronya dulunya kan sebuah nilai <tuh> sehingga walaupun uh, kita ini taruhlah bukan keturunan suku Jawa ini bisa <tuh> menjadi Jawa setelah lewat proses oke okay. ya, ya. tetapi walaupun kita keturunan Jawa bisa jadi tidak Jawa diharapkan yang namanya suku Jawa adalah sekelompok orang yang mempunyai uh, adab Jawa, Jawadi ya gitu ya. Yeah. Harusnya kan seperti itu. Yeah. Gak peduli kon teko mana-mana yeah, gitu. Harusnya uh, seperti itu walaupun ya. Walaupun Anda itu orang Cina, orang no, Inggris, oh. orang Madura, orang Eropa, tapi jadi kalau Anda dari uh, sana dari yeah. Maluku sana, ini bisa jadi Jawa. Oke. Okay. Sehingga Bye. ajaran Jawa itu sangat hmm. universal dibandingkan ajaran lain di dunia. Karena ajaran lain di dunia itu cenderung uh, menyebutkan sukuisme Uh, Jawa bukanlah sukuisme ya karena Jawa diartikan sukuisme itu kan karena ulangnya senokogronya jadi uh, hmm. untuk untuk politik dewi dewi merah. Nah Jawa adalah sebuah value uh, <tuh> dan itu masih ditemukan di masyarakat sampai detik ini sehingga seringkali kadang-kadang di masyarakat ada terucap kata oh bocah ki kok ora Jawa ya, padahal secara sukuisme kan jelas dia ini anaknya orang oh, suku Jawa. Jawa. Tapi loh kok ora Jawa banget? nang nang dulure atau Bocahki kok gak jauh nang wong tuane. Tetapi bahkan kadang kata ada kata-kata begini. Wah, wong cina kok Jawa banget. Uh, iya ah, iya kan. iya benar benar. Iya. ini masih ditemukan bahwa iya, iya, Jawa itu bukan sukuisme gitu loh. Dan itu uh, kalau kita tarik secara keilmuan, kalau Jawa itu bukan sukuisme adalah semua aksara Jawa. Uh -huh. Ini dipangkumati kecuali aksara ja dan wa. Kenapa itu? ya jadi eh, kalau pemirsa nggak paham tentang sastra Jawa ya, uh oh, oh. caraka itu kalau kan untuk mendapatkan konsonan itu kan di pangku. Hmm, ya, hmm, hmm. sambil nginget-nginget pelajaran Jawa saya oh, ya. <h> <gulau> lali tetap. Sebagai Coba contoh namanya eh Hono Coroko ya, uh, Co. Uh. Ini supaya dapat C kan di pangku. Hmm, nah, hmm, hmm, mm, tapi kalau aksara J dan Wah, ini di pangku nggak mati. Jadi jadinya tetap Jawa. Tetap Jawa. Tutu Jowo. tetap Jawa. Ya, Uh, oh. Kata Jawa itu kan karena Jawanya menjadi kata Jawa. Dulu kan uh, sastra Jawa mengenal vokal O kan setelah abad 15 karena pengaruh sastra Arab. Oh gitu. Ya. Waduh. <laughs> ini dia ini. Jadi, dulu tetap bacanya tetap Hanacaraka. Oh. Data Sawala pada Jayanya Mangga Batanga. Hmm. Nah uh, semua aksara Jawa dipangku mati kecuali hmm. aksara Ja dan hmm. Jawa itu artinya adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya Jawa itu tadi adalah ajaran kehidupan ya, ya secara hakiki gitu yang ya. yang Pernah realistis, hakiki. realistis. Jadi orang Jawa bilang tineminalar, hmm. nah, nalar itu adalah logis ya. Kalau saya menyebutnya bukan hanya sekadar logis, tapi high logis, penalaran hmm. tinggi. Karena bagi yang SDM-nya rendah ini kadang-kadang tidak -kadang mampu menjangkau. Jadi ya. high logis ajaran Jawa itu. Orang Jawa bilang nalar. lan kasunyatan kasus nyata itu ada realistis Real, rea, realitas sebagai realita ya, ya realistis jadi ya. ajaran Jawa tidak berbau halusinasi delusi tidak kalau di dalam perjalanan spiritual Jawa yang pernah saya alami ketika kita menghadapi apa ya bukan menghadapi apa eh uh, mengalami ya mengalami, mengalami ya bener. mengalami proses spiritual ya. itu selalu ada saksinya jadi kita mengalami bersama-sama Gitu ya. Bukan sekedar uh, saya, mohon maaf ya, saya ngalami sendirian, terus nah, nah. saya cerita ke Bu Sada. Bu Sada itu, mohon maaf, ini ibaratnya Bu Sada ini pengikut saya, saya ceritai. Harus hmm. percaya, oh, ini yang cerita gurunya kok. Nah. Yeah. Nah, itu kalau yang lain, bangsa lain, <tuh> saya nggak tahu. Tapi kalau Jawa nggak bisa. Kita harus berproses dan seringkali ketika kita berproses itu kita alami bersama-sama. Oke, okay, datang nyatakan dan buktikan, buktikan. sendiri. Yeah seperti itu ya yeah, uh, yeah. Pak Sutri mau yeah. bagus sekali itu uh, berarti jadi ini membuka cakrawala kita tentang apa itu Jawa sesungguhnya yeah. Yeah. jadi anda-anda yang merasa bersuku Jawa apakah sudah sudah Jawa sudah Jawa <laughs> belum tentu kadang-kadang <laughs> seperti ya Agomo juga kadang-kadang yeah. cuma di KTP Iya yeah, yeah. kan yeah. seperti itu ya berarti ini ajaran kebenaran yang harus dilaksanakan yeah. Yeah. terus sejarah tadi peringatan Malam Satu surah itu kok terus jadi ada satu suruh gitu yeah. loh. Jadi uh, kalender Jawa berawal dari Empu Bayun tahun 911 Masehi di Kerajaan mm -hmm. Medang Kamulan yang waktu itu dipimpin rajanya adalah uh, Maharaja mm -hmm. Maharaja Sri Mahpungkung pertama. Mm -hmm. uh, Petilasannya masih bisa kita temukan di uh, Sangiran uh, dekat rumah mm -hmm. saya nih, Sangiran sana oh, maupun gitu ya? di di Gunung Padang. Oh. Yeah. Uh, karena eh mm -hmm. uh, Nama lain dari Sri Mahapungkung itu adalah uh, nama merupakan raja. Terus Empu Bayun itu punya nama lain adalah Ki Ajar Padang Satu. Hmm. Jadi dulu pusat kerajaannya itu adalah di Sangiran, hmm, ya. Hmm. Sekarang Sangiran. Terus uh, misalnya tempat apa namanya? Misalnya uh, guru spiritualnya hmm. atau Empu Bayun atau Ki Ajar Padang Satu itu di Gunung Padang. Oh, itu kaitannya ya. Sebetulnya. Dan dulu tidak ada pemisahan. Oh, ini Jawa Barat, ini Sunda. enggak. Ya. Sundalen Sunda ya namanya. <laughs> ada yang mengatakan Sundalen uh -uh. untuk bicara teritorial. Betul. Tapi kalau untuk bicara tentang nilai level itu Jawa. Tetap Jawa. Ya. Oh, okay, okay, okay. Nah, akhirnya kok saat ini kan Jawa diartikan teritorial. Ini yang kita prihatin ya. Yeah. Akhirnya banyak orang yang tidak Jawa. Betul, tapi betul. kalau orang dikatakan nggak Jawa, kadang-kadang mureng-mureng ya Yo. emosi ya gak jauh, mureng, mureng berarti tambah kak <laughs> tambah tambah <laughs> nah, setelah itu uh, uh, ada perjalanannya itu tahun tahun 50 uh, kalau kita cross check dengan penangga apa uh, kalender masehi ya mm -hmm. itu tahun 50 sesudah masehi okay. dan, uh, dan uh, pada tahun 77 puluh masehi ini uh -huh. ada perubahan Uh -huh. Dalam sastra Jawa dan kalender Jawa itu ada perubahan uh, oleh uh, Sri Mahapunggung ketiga. Uh -uh. Uh, ataupun Ajar Padang ketiga itu uh, orang menyebutnya sekarang adalah Aji Saka. Oh, ya Aji Saka itu itu. Ya. Nah, Aji Saka ini tidak sama dengan <tuh> Saka dari India, yaitu yeah, yeah, yeah. uh, Marat Kanesaka dari India Utara itu beda. Okay. antara Aji dengan maharat Kanesaka itu berbeda sesuatu yang berbeda gitu loh Jadi, sosoknya berbeda, manusianya berbeda, tempat tinggalnya juga berbeda gitu loh yeah, nah, yeah, yeah. nah uh, pak pada waktu itu tahun baru Jawa itu uh, kalau di dengan Masai, ini bertepatan tanggal 21 Juni mm -hmm. tahun 77 Masai nah, di dalam hitungan Jawa ini setiap menghitung itu kan selalu diawali dengan angka das, mm -hmm. das itu nol. Oh. Ya, karena konsep Jawa memang kan sesuatu berawal dari nol, nol. dari suwung, ya. Yeah. Baru satu. Benar. Nah benar. saat ini banyak yang nggak jauh, jadi nggak paham kalau ngitung langsung satu. Padahal kan nggak mungkin ujuk-ujuk keluar satu. Nah ini, nah ini kan bener. butuh loh, itu ya. Ak <laughs> akhirnya pengertian itu lepas sudah. Ya, gak... lepas gitu. Iya, nah, benar. Itu uh, sehingga akhirnya nah. uh, tahun pertama itu uh, adalah, ber kalau di cross dengan Mas itu tanggal 21 Juni 78. Kok 21 Juni lagi ya? ya kan tahun barunya tetap. Oh gitu Karena ya? Karena kalender di Jawa yang pintan. asli itu berdasarkan solar. Oh, solar Tuh, apa? Matahari. Oh iya, ya. Uh, ya uh, uh, uh. bukan lunar. Bukan bulan. Ya, bukan bulan. Oke, oke, oke. Sehingga waktu itu tanggal 21 uh, Juni tahun 78 itu ditetapkan merupakan tahun 1078. 78. Delapan. Kok 1078 sih? Bukan, bukan, tahun 78. Tahun 78. Bukan, bukan, uh, bukan, jadi tahun 78. Untuk oh, kelengar ya. sudah di abad berapa ini? <laughs> iya kan? Ya, itu, itu, merupakan 2000. tanggal satu oh. 1 Badrawarna. Jadi dulu bulan Jawa bukan Suro. He -he. Tapi Badra warna oh. satu, Badra warna He -he. tahun Sri, Harsa, Windu Kuntara itu adalah tanggal 1, bulan 1, tahun satu. Windu 1 harinya adalah Radite Kasih uh, atau Minggu Kliwon. Oh. Padahal cantik-cantik oh, namanya itu bagus, itu bagus. Ini berarti Senin, Sosor, Bogam Sabtu itu karena pengaruh dari Arab. Jadi Ahad uh. itu kan bahasa Arab, Senin, Senin itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa nih. Uh, Minggu itu uh, bahasanya adalah Radite. Wih, cakep bener ya, ya Radite. Ya, di, kalau Senin itu Suma. Jadi, kalau punya anak? Nah, hari Senin kita kasih nama Suma. Suma ya, ya Suma ya. Kalau setelah Islam masuk, baru akhirnya mengenal kata ahad atau "ngat". Sehingga di Jawa juga banyak yang bermunculan nama-nama Ngatim. ngatimin, ngatiyah, ngati nem itu karena lahirnya oh. "ngat" atau "minggu". Padahal, bagusan itu tadi, tadi dong. <laughs> ya. Ayo ganti semua ini keren, loh. Raditya, karena bahasa Arab, ahad atau ngati itu kan, kalau bahasa kita kan satu. Hmm. Sehingga kalender hijriah itu juga disebut dengan kalender hisap perhitungan dihitung. Hmm. Hmm. tidak memakai sistem uh, apa namanya, eh, uh, apa makrokosmos. Dia hanya hitungan. Hmm, kok pakai sistem makrokosmos? Eh, uh, beda lagi. Jadi, adalah... eh. Uh, apa namanya hmm. uh, perjalanan apa peredaran dunia apa planet-planet di seluruh dunia semesta. Wih keren Ini, itu pembahasan lain lagi nih nanti yeah. uh, <laughs> bisa lihat di channel youtubenya Pak Sutrimula nanti yeah, ya itu ya, nanti yeah, ada yeah, ya pembahasan yeah. gitu ya. Ya ada jadi hmm. kalau kalender di channel youtube kita Rakyat Prasaja TV itu ada beberapa uh, konten mulai hmm. dari sejarah kalender Jawa terus setelah itu ilmu dasar kalender Jawa hmm. setelah itu uh, <tuh> Mencari hari baik untuk pindah rumah, menikah itu menikah juga ada ya. ya. Oh, Oke, okay. uh, cuman kalau saya disuruh menjelaskan itu, saya butuh papan tulis. <laughs> oh, iya, iya, nanti aja deh, bisa konsultasi <laughs> juga dong, berarti sama Pak Sutrimo. Yeah. Kalau ada yang mau menikah sebentar, Pak, kita yeah. break dulu. Yeah. Baik, bisa Nama TV menarik sekali uh, perbincangan ini. Mungkin hanya sekilas-kilas, tapi uh, nanti bisa bahasanya ada di channelnya uh, yeah. Pak Sutrimo juga. Yeah. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Iya, Pemirsa Nama TV, halo apa kabar bagi Anda yang baru saja membuka channel ini Dan tentunya ini pembahasan yang sangat menarik uh, Dengan tema bulan Suro, bulan Keramat dalam kalender Jawa Karena sudah mendekati Suro ini ya Pak yeah, ya? Yeah. Dan masih dengan Pak Sutrimo di sini Baik, dilanjutkan Pak Sutrimo, yeah. saya belajar ini yeah. Nah, setelah itu ada lagi perubahan lagi Tadi oh. kan perubahan yang kedua tadi oleh Uh, ke, apa ajar Padang ya mm -hmm. tadi oleh nah ada perubahan lagi ketika uh, agama Islam masuk di uh, Nusantara ya pada akhirnya pada waktu itu mm -hmm. uh, oleh Sultan Agung mm -hmm. kalau saya analisa Sultan Agung ini kan sedang mengkhawatirkan uh, adanya masuknya ajaran-ajaran luar mm -hmm. ya entah itu ajaran luar yang itu dari Arab ataupun waktu itu juga ada pengaruh dari Eropa di Batavia. Oh ya. Yeah. Nah setelah itu akhirnya beliau mencoba uh, mengakulturasikan hmm. uh, antara kalender uh, Jawa hmm. dengan kalender uh, apa namanya uh, Hijriah. Hmm. Nah kena kenapa kok beliaunya itu mengambil kalender? Karena sebenarnya kalau kita uh, telah, kalender ini adalah simbol kehidupan. Hmm. Uh, walaupun orang itu buta huruf, walaupun orang itu tidak kerja di kantoran, itu akan selalu bilang, "Sekarang hari apa ya?" Nah, ini kan kalender adalah simbol kehidupan. Nah, sehingga simbol kehidupan ini yang disatukan oleh beliau, oleh Sultan Agung, dengan cara diakulturasikan, dikawinkan antara simbol budaya Arab, yaitu kalender Hijriah, dengan simbol budaya Jawa, yaitu hmm. kalender Jawa. Ini bertepatan tanggal 8 Juli 1633. Sesudah era oh berarti itu Belanda-Belanda baru masuk ya atau uh, sebelum itu VOC itu ya VOC belum Belanda belum Belanda karena VOC, antara ya. Belanda dengan VOC beda beda, -beda. ini yeah. anu di anu perdagangan waktu itu ya VOC itu Vereenigde of company, itu yeah. pedagang bukan pedagang bukan pemerintah ya. Belanda Oh yeah. di situ ya mulai yeah. uh, nyambung nih ya sama sejarahnya pelajaran <laughs> sejarah De, dulu ya. oke okay, nah, terus nah karena hmm. kalender Jawa itu berpedoman solar atau uh -uh, matahari. matahari, sementara kalian hijriah itu berpedoman lunar atau bulan, matahari hmm. dengan bulan kan nggak bisa dikawinkan. Hmm -mm. Akhirnya uh, ada dua istilah, hmm -mm. ada asopon, ada abogi. Nah. nah, kalau yang asopon ini tahun barunya memang kalian uh, sama tahun baru satu Muharram hmm. yang bu Sada ta katakan di depan tadi. Hmm -mm. Sehingga kalau asopon, ya memang ini hijriah. Hmm -mm. Sehingga hmm. untuk tahun depan satu Muharram mm -hmm. yang orang awam tidak ngerti dikiranya itu satu suro mm -hmm. ini jatuhnya adalah satu paing tanggal 30 Juli mm -hmm. dianggapnya satu suro ya saya tidak menyalahkan itu silakan kalau itu yang diyakini tapi kalau yang uh, abu mm -hmm. ini uh, satu suro Ya, tanggal, itu tanggal 31 harinya Minggu Pon besoknya nah, besoknya oh beda setino, ya, ya ee, karena tuh tadi antara bulan dan tidak matahari nggak bisa disatukan gitu loh karena e, tidak mungkin dalam kurun waktu yang sama matahari terbit bulan terbit tidak mungkin gitu loh nah ee, yeah. mulai itulah akhirnya munculnya tahun baru suro hmm. tanggal ee, tanggalnya adalah 8 Juli 1633 Dulu namanya hmm. bukan Suro, tapi Badrawarna. Apa itu artinya? Badrawarna. Badra Badrawarna. Badra badra Jadi, uh, apa, uh, nanti Warna lain. ya, warna ya, warna oh, ya, warna, uh, warna. Nanti ajak uh, setelan ya. Nanti aja di selanjutnya ya. Iya, ya, Apa, katanya tadi waktunya memang oh, mayat, iya, amat itu. Panjang <laughs> ini soalnya ini, <laughs> kalau kita jelasin <laughs> Jadi, semua. Uh, jadi kalau di dalam kalender Jawa yang asli nama-nama bulannya adalah Badrawarna, Warna, Mangga Sri, Mangga Kala dan sebagainya ya. Kalau akhir-akhir ini di medsos itu muncul katanya uh, ada nama bulan Wujana, Wadana itu di berbagai serat kuno tidak pernah ada sebutan itu. Dari mana itu dapat itu? Saya nggak tahu itu siapa yang memunculkan itu kok bulan jauh katanya Wadana, Wujana, Wijana, enggak. Berangkali Bu ada pernah Baca itu juga ada. Belum, tapi <laughs> Belum. nama saya Sadana mungkin ada di situ. <laughs> kan Sadana ini, iya. ini Mudana. Ya, ya. makanya. Beda-beda nah, sih. Tapi di. kalau Mangga Kala, Mangga Sri, Badrawana itu di serat-serat kuno ada disebut. Wih keren ya. namanya. Ya. Salah satunya umpamanya uh, di serat Aji Pamasa yang menceritakan waktu itu Gunung Wilis meletus, Pulau Madura bisa dengan Pulau Jawa. Ini <coughs> pada bulan Mangga Kala. Hmm. disebut jadi gitu -gitu. sehingga oh, kalau kita mau ya? ya itu sebelum masa ini <laughs> jadi iya. uh, jadi kalau kita mau kita, ketika bicara tentang keilmuan Jawa ya kita harus dengan literasi yang jelas ya bukan bukan uh, mohon maaf saya tidak mengkritisi teman-teman yang kadang asal asal anu ya tapi uh, harus ada yang dasar yang jelas karena Jawa itu sesuatu yang tidak mengalir ya logis tadi ya, 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 ya. jadi uh, hmm. suro ini ini uh, ada banyak persepsi bagi orang agamis dikatakan, Oh suro itu dari bahasa Arab asuro karena setiap tanggal 10 Muharram itu disebut hari asuro hari kemenangan para nabi katanya silakan aja anda berpersepsi seperti itu saya tidak mau menyalahkan karena itu persepsi anda tapi ketika kita bicara uh, keilmuan ya itu. tentunya kita tidak bisa asal bicara seperti itu dengan mengklaim oh orang Jawa itu nggak bisa bilang sin Mm -hmm. Asuro akhirnya menjadi suro katanya. Mm -hmm. Ini banyak. padahal kata suro itu juga merupakan banyak ditemukan dari berbagai literasi bangsa mm -hmm. lain. E, di kitab Yahudi juga ada sebut kata surah juga. Mm -hmm. nah, kalau di Alquran memang katanya asura bukan surah. Mm -hmm. Kalau di dalam bahasa Sanskerta dan di India juga ditemukan kata sura. Asura juga. Dan ada. asura Betul. bukan asura. Oh, oh, oh. Uh, beda lagi bukan sin ya? ya bukan sin nah, uh, yeah, bukan yeah, asura yeah. tapi asura yeah, yeah, ya, yeah, jadi yeah. sesuatu yang berbeda jadi uh, di dalam sastra jawa memang dikenal kata sura juga sura dan asura jadi uh, sura ini adalah uh, apa namanya sesuatu yang berani ya sura hmm. berani atau kebenaran ya. oh, okay. asura itu tidak berani atau tidak benar Oh, anu ah ya itu ya, juga ya? Artinya tidak. Jadi oke, uh, oke, oke, oke. itu munculnya kata-kata bulan suro waktu itu. Sebenarnya bukan bukan suro tapi badrawarna warna. Kenapa kok suro dikeramatkan? Ini uh, hmm. sebenarnya kalau pengeramatan satu suro ya maupun uh, apa namanya di pengeram pengeramatan uh, hari Jumat atau malam Jumat ini bukan budaya Jawa. Hmm. Uh, tetapi ini malah budaya Arab. Malam Jumat ya. sunatullah Ya, tapi saya okay. saya mengatakan secara keilmuan adalah pengeramatan hari Jumat mm -hmm. dan pengeramatan uh, suro ini bukan budaya kita. Hmm. Tetapi ini malah budaya Islam karena mm -hmm. di dalam Islam memang ada tuntunan untuk mengeramatkan hari asura, hari mm -hmm. kemenangan para nabi. Mm -hmm. Tetapi kalau karena masuk kalau ranah agama itu kan Uh, kuncinya kan iman ya. Kita ya. nggak bisa ma masuk ke sana. Sudah ambil saja. Ya, saja. Ya, jadi saya saja. Ya, jadi saya nggak mau bicara ke sana. Tapi kalau kita bicara keilmuan kan tentunya harus kita telaah gitu loh. Benar, benar, ya, benar, ya, benar. Karena uh, kalender Hijriah sendiri itu diciptakan oleh sahabat Nabi yaitu Khalifah Utsman bin Affan setelah Nabi Muhammad meninggal dengan cara dihitung mundur. Nah, Nah, ini kembali ke suruh tadi yang ranah kita lah. Saya nggak ya. mau bicara itu ya. Iya, ya, jadi ya, biar nggak ya. melebar. Betul. <tuh> nah, ee, pengeramatan itu merupakan e, budaya Arab. Mm -hmm. ya, oh, pengeramat. Ya, ya Jadi e, kalau budaya kita itu memang setiap e, tahun baru memang ada renungan. Hmm. Kita diarahkan untuk e, puasa, bukan siam loh ya. Karena puasa dengan siam juga berbeda. ya eh, bedanya apa, Pak? Uh, kalau lebih rinci, ya, simak di uh, channel YouTube perangkat para tv ah. dengan judul "Kalau Anda Siam, Jangan ngaku Puasa". Oke, 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 Karena itu ya. berbeda, itu uh, okay. kita diarahkan renungan untuk apa? Untuk uh, flashback, apa yang sudah kita lakukan? Kontemplasi, Kontemplasi flashback, ya, ya. flashback, ya. flashback, kalau Introspeksi kita flashback, uh, oh, okay. tidak tidak hanya sekedar kontemplasi, karena antara kontemplasi, meditasi, semedi itu berbeda. Uh, meditasi dari kata meditated concentrate masih menggunakan nalar, konsentrasi, kontemplasi. Tapi kalau semedi tidak, tidak menggunakan nalar, itu berbeda. Itu bisa satu uh, apa bahasan sendiri. Ya, ya, nah, ya, itu ya. Uh, tidak harus kita keramatkan sesuatu yang mencapai sampai log apa istilahnya analogis karena Jawa itu konteks Jawa itu adalah hidup logis tidak mengenal jadi kalau anda orang Jawa bukan sekedar suku Jawa gunakanlah logis jangan analogis kalau-kalau analogis ini ajaran luar yang hanya berdasarkan dalil dan iman dan analogis karena kuncinya kan iman harus percaya gitu loh. Ya. kalau Jawa tidak harus high logis apa itu High Aiklogis itu penalaran tinggi. Mm -hmm. Penalaran tinggi itu berarti harus mengalaminya sendiri. Harus dikaji secara detail dalam. Ya. Direnungkan itu tadi yeah. baru. Ada proses berarti ya? Iya. Yeah. Yeah. Gak bisa serta merta ya. Yeah. Itu. Yeah. Okay. Uh, itu Jawa seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu kok, loh ini kok analogis ya. Kita telah ah dulu. Kalau memang benar-benar analogis, oh ini berarti bukan ajaran Jawa. Okay. Tapi kalau awalnya sepertinya analogis. Okay. Tata, uh, seringkali kadangkala -kadang karena nalar kita yang belum mampu mm -mm. sehingga saya ma saya teringat tulisannya Einstein yang mengatakan ketika rasio manusia itu tidak mampu menjangkau dia akan mengatakan irasional mm -mm. tapi ketika rasio manusia mampu menjangkau dia akan mengatakan rasional, rasional. sehingga kalau kita menemukan sesuatu yang baru kita mm -mm. nalar dulu mm -mm. ini benar-benar analogis ataukah ini logis Oke, waduh ya. itu kebijaksanaan ajaran Jawa loh ini. Ya. Dan itu yang membuat kita tidak menghakimi seseorang berarti. Ya, ya benar. Kalau kalau ajaran luar ini kan e, bicaranya salah benar. Ha -oh. Hak dan batil. Betul. Hitam putih. Ha -ha -ha -ha. Kalau Jawa tidak, Jawa itu ruah bineda. Sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Karena alam memang warna-warni. Iki bijaksana iki ya. A, sudah itu kebijaksanaan ada ya. ya. harusnya. Ya. Sudah Oke, peradaban ini... kita peradaban tinggi. Oke, okay, nanti kita lanjutkan. Baik, bisa dapat jangan kemana-mana kita akan ketemu selain saat ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Waktunya soalnya uh, sedikit, jadi kita mesti yeah. uh, ngangsu kawurunya lebih banyak lagi nih. Terus yeah. gimana, Pak Satrio? Tadi sudah saya katakan ritualnya pada bulan sore itu adalah kita uh, kontemplasi. Oke, nah, oh itu, ya. itu adalah uh, nih. Me, me, apa saja? Apa sebenarnya itu uh, perenungan ya, mm -hmm. ya perenungan. Ya. Kalau di situ kita malah belum masuk pada semeti. Mm -hmm. Kalau semedi kan tidak lagi melakukan perenungan. Jadi mm -hmm. untuk bisa mendapatkan uh, apa yang harus kita lakukan, menghening ini ya, ya. benar-benar hening, Merenung, jadi, masuk ke keheningan ya iya, sempurna iya. ya. terus uh, untuk itu kita perlu puasa tadi bukan sekedar saum apa bukan sekedar siam karena siam atau saum itu kan ajaran Islam nah Jawa mm -hmm. tidak mengenal siam okay. Jawa mengenalnya adalah puasa oh nah. puasa justru mak lo Jawa siam apa puasa puasa bukan siam bukan oke okay. tak kuali aku ya. berarti siam ini uh -huh. dari awalnya dari akar bahasa Ibrani yang uh -huh. akhirnya menjadi bahasa Arab Siam saum itu dari kata sawama. Hmm. artinya apa menahan. Oh. Sehingga konsep Islam itu adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Hmm. Kalau puasa, puasa itu dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sansekerta adalah upa dan wasa, artinya apa hmm. mengendalikan dan menyeimbangkan. Wey. Menahan itu ajaran Islam. E -e. Siam sawama menahan Jawa tidak dari kata upa dan wasa mengendalikan dan menyeimbangkan Oke berarti itu tujuannya yang ini masih prosesnya ya jadi sehingga dalam puasa Jawa itu ada puasa mutih oh, robot oh, ngidang bener. ngalong ya 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 itu uh, nenek-nenek saya ya puasa itu... mutih ini puasanya Pati Gajah Mada hmm jadi mutih itu memakan sesuatu uh, yang tidak memakai bumbu Anyep besi, iya, jadi iya. ee, kalau sumpah palapa itu kan tidak Amat makan buah iya. pala. Buah pala itu kan bumbu. -e. Jadi selama Gajah Mada belum mampu menyatukan Nusantara, dia tidak akan buah, makan buah pala. Buah pala itu bumbu. Hmm. Nah kalau menurut pengalaman saya pribadi puasa muti itu puasa yang paling berat. Berat banget itu. Karena kita mulai kecil itu kan sudah dibiasakan makan yang berasa. Tahu-tahu langsung tidak makan yang tidak berasa. Jadi oh, ini iya. ya, apa ritual-ritual yang harus kita lakukan, perenungan-perenungan. Jadi, uh, 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 jadi. nanti ada ini anu sendiri ya. Nanti iya. ada cara teknik caranya itu ada A adanya iya. sendiri ya, iya. Iya. Pak uh, uh, Sutrimo. Jadi ritual yang dilakukan yang hurah-hura -hura yang itu sebenarnya mas, baru mas kulit aja ya, iya. mengingat aja, pengingat aja ya. Iya. Jadi kalau orang memperingati suro ini seharusnya ya tidak dengan hurah-hura, mm -mm. karena kita berbeda dengan uh, perayaan Tahun Baru bangsa lain uh, kalau peringatan bangsa lain kan cenderung hura-hura ya yes. yeah. uh, apa namanya tiup trompet, pukul genderang gitu, ya, pokoknya. ya itu, itu <coughs> bukan bukan budaya kita gitu loh uh, kalau budaya kita yang melakukan perenungan-perenungan ya jadi uh, kita melakukan uh, perjalanan ya uh, kita kalau yang saat ini kalau yang di keraton itu kan ini topong bisu ngubengi benteng. Uh, ini kan perenungan. Sebenarnya ketika kita topom bisu ngubengi mu benteng itu kan kita diam. Diam itu kan uh, yang benar itu kan uh, pikirannya juga. Ya kita melakukan perenungan. Apa saja yang sudah kita lakukan dalam tahun-tahun kemarin gitu loh. Ya. Jadi uh, kalau mamanya bagi yang kadangkala -kadang uh, misalnya terlalu apa ya terlalu terlalu apa uh, kebablasan gitu. Bulan Suro untuk semedi itu juga salah. Hmm. Karena kalau kita mau semedi tidak harus bulan Suro gitu loh. Bisa suatu waktu Jadi uh, Suro itu hanya untuk itu untuk perenungan. Jadi supaya bagaimanapun juga kita ini kan hidup di alam nyata. Kita perlu perenungan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Betul. Kita harus kalau orang Jawa bilang yen gelem ngerasa donya kudu gelem mikir donya. Hmm. banyak teman-teman kita tuh seringkali dia mau ngerasakin dunia itu mau hmm. tapi kalau mikir donya gak gelem hmm. apa itu buk, contohnya mikir dunia apa ngerasakin dunia hmm. Ngerasa dunia non saya mau naik mobil yang nyaman hmm. naik motor yang nyaman punya anak apa punya istri atau punya suami punya anak harga ya. tahta wanita ya, ya. cinta terus uh, makan yang enak ini kan ngerasakin dunia oke okay. tapi seringkali banyak teman-teman kita tuh yang tidak mau mikirin dunia dia hmm. hanya petirakat ke kuburan, hmm. ke petilasan, ke goa, ke gunung, ya. Ngapain ya? Ya. <laughs> tapi dia tidak mau mikirkan kadang Kadangkala keturunannya terlantar, anak istrinya terlantar. Ini tidak boleh. Kese harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Jangan gelem ngerasa ya gelem Jadi bulan suro itu tidak harus dengan semedi, tapi dengan uh, perenungan. Oke. Ya. Perenungan pun juga tidak harus bulan Suro bulan suruh harus ya menjadi sebuah kegiatan yang ya yeah. uh, untuk ke uh, apa kegiatan yang rutin bagus cuman kalau bulan suro itu kan momen lah ya yeah, momen pergantian itu tahun itu aja itu. Sih. Wah, jadi tahun bu itu bukan kaya. sesuatu yang harus dikeramatkan yang berlebihan tidak oke okay, gitu berarti ini tadi siapa ya yeah. tidak harus selalu dikeramatkan yeah. mengingat benar-benar sebagai yeah. manusia gitu yeah. kita yeah. harus uh, merenungkan kembali perjalanan yeah. ini yeah. ya yeah. oke okay. uh, mitos-mitos apa saja sih yang terkait dengan bulan suro apa yang boleh dilakukan apa yang nggak boleh gitu ya memang kalau uh, mitos ya itu kan apa namanya mamanya uh, bulan suro tidak boleh punya gawi ya. mm -hmm. uh, apa namanya misalnya uh, <coughs> tidak boleh untuk ura-ura ya ini kalau saat ini itu kan dengan bergantinya uh, pedoman peredaran mm -hmm. bulan kalender jawa yang awalnya berpedoman solar atau matahari dengan diganti bulan. Ini sebenarnya malah malah membingungkan sebenarnya. Awalnya memang pada bulan Badrawarna, satu Badrawarna. Ini kan berawal ketika uh, matahari, mm -hmm. bumi dan bulan itu di garis lurus. Oh, iya nah, iya. Nah, iya. ini memang akan menimbulkan energi semesta yang luar biasa, luar biasa ya? sehingga tidak boleh untuk hura-hura. Tetapi ketika <tuh> oleh Sultan Agung Peredaran solar diganti bulan, ini kan harus kita telah ulang gitu. Apakah benar uh, pada bulan suro ya ini antara planet bumi ya, di tengah ya hmm -hmm. bulan dan matahari itu lurus? Satu garis. karena konsepnya empu uh, bayun dulu ini adalah di garis lurus. Nah kalau itu memang muncul energi yang luar biasa. Berarti tidak mesti ya yeah. di pas bulan suro itu terjadi begitu? Iya. Yeah. Oke, okay. harusnya kembali ke yang lama? Iya, yeah. seharusnya kembali ke kalender Jawa yang asli, yang empuh bayun. Uh, kalau kalender kita ini, huh? ini uh, ini uh, kalender transisi kalau saya menyebutnya. Huh? Huh? Oh. Uh, karena setelah Sultan Agung mengakulturasikan, orang Jawa kan menggunakan kalender abugi. Hmm. Nah, sehingga kalau umpamanya saya langsung cetak kalender empuh bayun, orang Jawa malah bingung. Oh iya, iya, Sehingga iya. akhirnya ini saya katakan ini kalender transisi. Mm -hmm. Ini masih konsepnya Abu G, Sultan mm -hmm. Agung. Mm -hmm. uh, sehingga tahun barunya ini, uh, ini angka besarnya ini Jawa satu suro, huh? tanggal satu tanggal tiga puluh satu Masehi okay. ini kecil. Oh dikasih ya. Ya. Yeah. Yeah. Uh, <coughs> tetapi ini sudah mulai saya rubah sebagai contoh suro. Ini sudah saya ganti badra warna Oke okay, oke okay, iya ya benar nah. benar benar. Terus eh uh, keren keren. Mamanya tahunnya hmm. nah, ini sudah saya ganti Heru Warsa. Oh, oh tahun apa Pak? iya yeah. Pak harusnya 2022 <tuh> maksudnya. Kalau masanya kan 2022. Ha -ha. Nah ini kalau tahunnya kan ini 1956 oh. adalah nah, Sultan Agung. Itu apa maksudnya? Heru Warsa itu nama tahun. Nama tahun kok apa maksudnya? Jadi kalau orang Jawa bilang tuh kan uh, nama tahun itu ada nama tahun Alif. Ehi, Dal. Yeah. Saat ini kalau bicara Sultan Agung seharusnya namanya tahun EH. Oh ini orang Jawa ini ya. Nah, tapi itu, Jawa yang Jawa Sultan Agung akulturasi itu tadi ya. Okay. Tapi kalau Jawa yang asli namanya tahunnya adalah Heruarsa. Oh, Duh, kok ya gak ngerti blas ya, yeah. Pak. tuh Kalau umpamanya setelah bebe. Sultan Agung, tahun pertama namanya tahun Alif. Oh, oh, oh. Tapi ya, nama aslinya adalah Sri Harsa. Oke, okay, baik ini tiga-tiga menit lagi nih Pak Sutrismo. Yeah. Oke, okay, mak makna memperingati satu surah dan nilai-nilai peringatan malam satu surah. Nanti yeah. kita bahas lagi itu. Yeah. <laughs> Jadi kalau maknanya tadi ada adalah perenungan. Oke, okay, oke, okay. kita bahas ya. Sudah kita bahas tadi. Uh -huh. okay. uh, sehingga kita kita renungkan apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang kita uh, yang akan kita lakukan berikutnya karena. Hmm. Uh, uh. Sehingga, dalam ketika bicara dengan dalam doa Jawa, jadi kalau umpamanya uh, orang Jawa itu, kan, kalau berdoa, uh. itu kan selalu uh, mengawali dan diakhiri dengan kata "Hong bilaheng sekarbon langkeng". Uh -uh. Ya. "Hong" itu adalah uh, menyebut Tuhan. Uh -uh. "Hong" itu oh. dari kata "hodan Ngo, uh. awal dan akhir. Uh -uh. Uh. Okay. Uh, itu kan aksara Jawa awal dan yang akhir ah, iya, ya. Iya. Uh, mm. Jadi kalau di dalam Injil disebutkan adalah Aku adalah alfa dan Omega. Yeah. Uh, Terus Hong uh, Wilah, ya yeah, Wilah itu petunjuk. Mm -hmm. yeah. uh, Heng itu ya nama Tuhan tadi. Jadi di aku itu tidak kita ini kan uh, orang Jawa mengatakan Wong wuto butuh Wilah, Wong kelunyan pun butuh Wilah. Uh, di aku itu tidak kita ini kan seperti orang buta. Hmm. Jangankan esok hari, satu jam ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul. Jika butuh pilah, butuh petunjuk, itulah kita melakukan perenungan. Kira-kira yang sudah kita lakukan kemarin ini, kira-kira tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan? Kita minta petunjuk Tuhan dengan melakukan perenungan tadi. Ya, ya. Nah, setelah melakukan perenungan baru, kita melakukan semedi. Mm -hmm. Semedi itu adalah konsepnya bagaimana uh, daya hidup kita mm -hmm. Kalau orang Jawa bilang sukmo sejati mm -hmm. Ini mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Mm -hmm. Sukmo kawekas itu kalau bahasa Indonesia adalah sang maha hidup okay. ya. Jadi sukmo sejati kita atau daya hidup kita Daya hidupnya mm -hmm. sutrimo, daya hidupnya sada, dewi Ini harus mampu berkomunikasi dengan sang maha, sang -maha hidup, hidup Supaya mendapatkan wilah, dapat petunjuk Apa yang harus kita lakukan ke depan Oh, kita ya. aja ya sebenarnya ya. ya Sesederhana itu ya, ya. nggak ya, ya nggak usah berikan ribet aku gitu loh aku mobil berikan aku jabatan gitu nggak sampai segitu di gitu, dalam ya. budaya Jawa tidak mengenal meminta-minta okay. jadi budaya Jawa itu tidak mengenal meminta-minta nyuwun tidak boleh tapi kita konsepnya adalah nenuwun bukannya nyuwun oke okay. apa itu jadi, jadi kalau orang Jawa bilang kok berdoa minta-minta itu bukan orang Jawa atau belum Jawa <laughs> baik Kayaknya waktunya di Pak Sutrimo harus. Oke, okay, uh, tadi apa channelnya? Raket Prasaja TV. Oke, okay, itu nanti yeah. yang bisa lebih dalam lagi ya di yeah, sana. Yeah, okay. Dapat kalendernya bisa di mana belinya? Uh, Kalau para pemirsa mau mendaki kalender ini uh. Uh, bisa hubungi uh, nomor kita 08563603288. Tjuranggil lagi Pak. 085 63 Oke. Okay. Nanti bisa konsultasi ya, boleh Ngobrol-ngobrol diskusi? Langsung boleh. boleh ya Pak Boleh. Uh, selama ini mohon maaf kita uh -huh. juga mengembangkan uh, apa namanya energi vibrasi. Oke. Okay. Sehingga kalau uh, ini sebenarnya konsep Jawa kuno sebenarnya. Jadi uh -huh. uh, tubuh manusia itu kurang lebih terdiri dari 7 juta sel. Mm. dan setiap sel itu ada nih, energinya ada mm. vibrasi energinya mm. sehingga ketika kita uh, bisa meminta tolong orang lewat cukup lewat telepon mm. dan itu coba saya kembangkan gitu jadi uh, vibrasi energi semesta okay. jadi orang minta tolong saya tidak harus datang bawa gulot teh kopi bawa amplop <laughs> ndak gitu loh dan ini saya kembangkan seperti itu jadi uh, dan Indonesia apa Jawa sangat high logis dengan perkembangan zaman. Jawa, teknologi juga teknologi kan. Makanya gitu. aja ya, gitu iya, ya iya, ini iya. ya. Pakai iya. teknologi ya Pak Trismo ya. Jawa iya. sangat siap dengan perkembangan teknologi gitu loh. Iya. Karena Jawa itu high logis bukan unlogis gitu. Loh. Iya iya iya. Baik, terima kasih iya. Pak Trismo. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lebih dalam iya, lagi. Gini, kita iya. diskusi -diskusi iya, ini kita mesti diskusi-diskusi juga ini. Iya. Nang suka baru saya. Baik pemirsa Nama TV uh, sesuatu, suatu bahasan yang sangat menarik dan ini perlu untuk di apa ya disebarluaskan sebagai suatu wawasan membuka wawasan kita tentang siapa sebenarnya atau apa sih sebenarnya Jawa itu. Ini akan meningkatkan keras apa rasa percaya diri kita sebagai bangsa di Nusantara ini dan tentunya kita siap untuk menjadi Indonesia mercusuar dunia pusat penerang pengetahuan bagi bangsa-bangsa dunia, iya, bahkan iya. Saya rasa begitu ya Pak iya. ya? Iya. baik Bagus Kerudama TV. Uh, sekian dan tentunya saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih beserta drama TV. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Rahayu.